Balik lagi sama gue, Begengkres. Bocah kagak pernah makan daun katuk. Belum lama ini gue abis mengikuti sebuah acara visual gambar barang yang diadain di gudang kosong, kelurahan, di pinggir jalan. Dan di sana ada 3 spot. Yang pertama spot yang tadi di gudang kosong, yang itu menurut saya yang berada di situ adalah karya dan seniman-seniman hebat. Mereka semua yang ada di spot lokasi pertama menurut saya itu adalah orang-orang yang hebat, yang karyanya sungguh luar biasa. Ah, yang benar. Mungkin hampir semua dari mereka menggunakan kaleng. Kaleng yang di sini saya maksud adalah cat semprot pilok. Dan sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk Bang Robi dan selaku panitia lainnya untuk memperbolehkan saya ikut acara tersebut untuk menuangkan variasi saya, menuangkan apa yang saya bisa. Terima kasih untuk panitia acara. Nah, ini nih spot utama di depan gudang. Ya, lebih tepatnya seberang depan sekolah menengah kejuruan SMK Karisma Wita. Sini gudang panjang banget, sungguh luar biasa. Dan yang menempati spot ini menurut saya adalah seniman-seniman hebat. Ya, yang dia pakai juga pakai kaleng ya, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya cat semprot. Suatu hari nanti saya ingin seperti mereka dan saya nggak ambil banyak gambar ya. Ini cuma hanya penampakan dari karya si seniman yang hebat. Seperti mereka. Spot kedua ini berada di depan kelurahan. Dan di sini juga banyak seniman hebat, karyasinya juga sangat-sangat hebat. Saya sangat kagum pada mereka juga. Suatu hari nanti saya ingin menjadi seperti mereka yang ada di karya spot pertama dan spot kedua. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk kalian karena kemarin di lokasi saya lupa bawa tripod untuk merekam hasil karya saya. Jadi saya meminta beberapa orang untuk rekaman secara manual untuk memegang sebuah handphone. Videonya mungkin tidak stabil, jadi harap dimaklumi sebelumnya. Dan selanjutnya spot ketiga, di mana saya menuangkan kreasi saya tersebut, menuangkan apa yang saya bisa di spot yang ketiga ini. Gambar yang saya buat di samping gambar seorang seniman dari Magelang, yaitu saya tahu dari salah satu orang yang memberitahu kepada saya bahwa karya saya berada di samping gambar salah seorang seniman dari Magelang. Saya cukup senang ya, karya saya berdampingan sama salah seorang seniman hebat yang gambarnya sungguh luar biasa. Iya. Ya, terus daripada kita ngomong gak jelas mulu, mendingan sekarang kita mulai gambarnya. Thank you.
kasih untuk kalian yang udah support saya, mendukung apa yang saya bisa stay untuk menunggu kreasi saya selanjutnya. Saya benar-benar berterima kasih untuk kalian.